kamu jangan ganggu aku. Ya ampun, kamu siapa? Kenapa kamu di sini ya? Aku Poppy, aku sedang sembunyi. Hah, kamu sembunyi dari siapa sih? Sosok laba-laba. Ada di sana. Wah, itu apa ya? Itu adalah rumah raksasa laba-laba. Di mana si Poppy itu? Padahal tadi sudah berhasil aku tangkap dan kusembunyikan di rumah raksasa laba-laba ini. Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kiddy. Hari ini kita bermain game Sakura ya. Wah kakak, kita mau kemana nih kak? Hari ini kita kan mau pergi berenang Mio. Kita mau pergi ke tempatnya si Atong dan si Anto. Wah kalau gitu kita ikut ya kak. Iya, mereka mau berenang. Jadi kita nebeng mereka saja. Soalnya mereka punya truk. Kakak, sepertinya teman-teman kakak juga datang ya kak. Iya Mio, temanku sudah datang juga. Katanya sih ada sate, soto. Terus yang lain lah, semuanya ikut. Nah, itu dia mereka. Wah, mereka sedang ngapain itu? Kayaknya sedang main cat ya. Atong. Wah, Yuta. Senang banget loh. Kami baru main cat nih. Kalian main cat apaan nih? Kami main bola-bola cat. Jadi kalau dilemparin, kami jadi kena cat nih. Lihat saja. Ya ampun, sate. Kamu sampai warna merah begini. Iya, Yuta. Seru loh. Kamu kenapa nggak datang tadi? Padahal sudah aku telepon-telepon. Iya, soalnya aku tadi kan kerjakan PR. Kalau tidak nanti Kak Sakura bisa marah. Jadi nggak kita mau pergi ke kolam renangnya? Wah, kalau warnanya seperti ini, gimana mau pergi ke kolam renang ya? Iya dong, kami kan mau mandi di sana, biar catnya hilang. Oh, begitu ya? Nah, si Soto, waduh, sampai warna kuning begini. Iya, Yuta, seru banget loh tadi. Aduh, sayang banget kamu nggak datang. Wah, Yute, kamu kenapa jadi hijau begini? Kamu jadi mirip si Huluk loh. Haha, aku jadi Huluk. Nah, kita jadi pergi nggak? Mau pergi ke kolam renangnya? Iya, Yuta, aku mau ikut. Wah, seru banget ya lihat mereka main cat. Waduh, di sini ada bola-bolanya juga. Maunya aku jadi ikut juga tadi. Kakak sih, kenapa kerjakan PR-nya lama banget, Kak? Iya, Mio. Ya sudah deh, yang penting kita sekarang mau pergi berenang, kan? Nah, Yuta, ayo, kita berangkat sekarang. Kalau nggak nanti keburu malam. Iya deh. Nah, aku yang nyetir ya. Sip, Yuta. Ayo, semuanya naik ya. Wah, semuanya pada joget-joget nih. Iya, kakak. Mereka lucu sekali, kak. Warna-warni. Iya, Mio. Kita mau pergi ke kolam renang, kan, Mio? Kolam renangnya dekat sekolah, kan? Iya, kak. Dekat sekolah. Nah, itu dia sudah mau sampai, kak. Tapi kira-kira buka atau tidak, ya? Ini kan hari libur. Nah, ini kita sudah sampai. Ayo, semuanya turun. Iya, aku juga mau turun. Waduh, kalian kenapa malah joget-joget di belakang bak ini? Nanti baknya malah penyok. Enggak bakalan deh, Yuta. Nah, kalau gitu kita langsung berenang yuk. Wah, aku suka banget berenang di sini. Soalnya airnya jernih banget. Nah, ayo, semuanya. Kita berenang. Kira-kira banyak orang atau tidak ya? Wah, kalau murid-murid di sekolah ini berenang pasti penuh. Mudah-mudahan saja kosong. Nah, itu dia, sudah sampai. Waduh, ternyata kolam renangnya kosong ya. Wah, ini kesempatan. Seru banget. Mio, ayo cepat Mio. Iya, sate. Wah, ternyata kolam renangnya sepi ya, kak. Iya, Mio, sepi banget nih. Kalau gitu, aku sudah mau nyemplung langsung deh. Wah, cepiur, wih, seru banget ya. Nah, aku akan berenang dulu. Aku hari ini mau berlatih menyelam deh. Tapi aku pakai ban berenang ini, jadi tidak bisa. Ternyata aku bisa juga ya. Tapi tidak terlalu dalam, soalnya bannya membawa aku ke atas lagi. Ayo Yuta, kamu mau berenang kan? Nyemplung dong. Iya deh, aku juga mau berenang. Baiklah, kalau gitu aku akan melompat lewat sini. Ayo, siapa yang mau menyusul? Aku juga mau nyusul. Yeay. Ayo semuanya, kalian kenapa takut air? Siapa yang takut air sih? Kami kan mau membersihkan cat-cat yang tadi kami mainkan. Iya ya. Kenapa catnya nggak bisa tanggal ya? Oh iya, tadi kami lupa. Kami mainnya malah cat minyak. Ya ampun, kalau cat minyak begitu ya nggak bisa tanggal dong. Iya, Yuta, gimana ya? Nggak apa-apa deh, coba saja kalian berenang terus. Mana tahu nanti catnya jadi luntur. Iya deh, Yuta. Mio, kamu bisa bisa menyelam ya? Iya, kakak. Ternyata aku sudah pandai menyelam. Wah, Mio, kamu hebat, Mio. Iya, kak. Ternyata gampang saja kok menyelam. Tapi kamu tidak bisa menyelam sampai dasar, kan? Haha, ya, ternyata adikmu itu pandai banget ya belajar berenangnya.
Nah, kita berenang sampai ke ujung ya. Siapa yang terakhir, dia harus traktir bakso ya. Iya deh Yuta. Ih, aku pasti menang nih. Ya kakak curang, dia duluan. Kalau gitu aku mau nyusul deh. Jangan sampai aku kalah. Kalau tidak, aku harus traktir mereka. Nah, aku sudah hampir menang. Kakak, aku sudah duluan loh kak. Wah Mio, kamu berenangnya pinter banget. Kenapa kencang sekali ya? Iya kak, aku pakai gaya kodok. Soalnya kemarin diajarin oleh guru berenangku. Wah, Mio, hebat banget kamu Mio. Aku mau berenang gaya katak saja. Hehe, itu gaya katak ya Yuta. Iya, cepir. Yuta, kamu berenangnya gak kencang loh Yuta. Adikmu lebih hebat. Hei, ya gimana lagi? Dia kan ada gurunya. Kalau aku sih belajar sendiri loh. Nah, aku sudah capek nih. Ternyata capek juga ya kalau berenang terlalu lama. Aku mau istirahat dulu deh. Di sini tidak ada jajanan ya. Biasanya di situ kan ada stand burger. Tapi hari ini mungkin tutup. Ya, jadi nggak bisa jajan deh. Tapi tidak apa-apa deh. Yang penting nanti si Anto tadi kan kalah. Jadi dia harus traktir aku makan bakso. Wah, tak terasa ya, Kak. Kita berenangnya sampai sudah sore. Ya, Mio. Aku jadi lapar banget, kan, setelah berenang. Aku juga lapar banget, Kak. Itu ada apa ya? Kenapa ada asap-asap begitu, Kak, di sana? Ada apa itu, Mio? Nggak tahu, Kak. Nah, kita langsung pulang saja yuk, Kak. Ya, Mio. Kita pulang saja. Tapi kita singgah dulu deh ke kedai baksonya Pak Imam. Oh, iya, Kak. Baksonya kan enak banget ya, Kak. Ya, Mio. Nah, kalau begitu aku mau pergi ke ruang ganti dulu deh. Aku mau tukar baju dulu soalnya pakai baju berenang begini kan kedinginan. Nah, di sini ruang gantinya. Kenapa sepi sekali ya? Aku jadi takut nih. Ini ada siapa ya? Kamu jangan ganggu aku. Ya ampun, kamu siapa? Kenapa kamu di sini ya? Aku Poppy. Aku sedang sembunyi. Kamu sembunyi dari siapa sih? Itu ada yang mau menangkapku. Emangnya siapa yang mau menangkapmu? Ada raksasa laba-laba. Raksasa laba-laba. Ya ampun, di mana dia? Sini, coba aku lihat di mana ada raksasa laba-labanya. Setahuku kan di sini tidak ada raksasa laba-laba. Ada di sana. Wah, itu apa ya? Itu adalah rumah raksasa laba-laba. Wah, dan di bawahnya ada banyak penjaganya. Penjaganya. Wah, di mana? Di mana si Poppy itu? Padahal tadi sudah berhasil aku tangkap dan kusembunyikan di rumah raksasa laba-laba ini. Tapi kenapa dia bisa lolos ya? Dia kemana? Hei, kamu ada menemukan si Poppy atau tidak? Tidak berhasil aku temukan. Wah, dia kabur kemana ya? Bagaimana kalau kita cari saja di sekeliling sekolah ini? Baiklah, kalau begitu kita cari. Kira-kira dia lari kemana? Kenapa dia malah bisa kabur? Maaf, aku tadi tidak menjaganya, bos. Jadi dia malah kabur. Padahal sudah kuletakkan di bangunan paling tertinggi itu. Dan kuletakkan banyak jebakan. Kenapa dia masih bisa berhasil lolos ya? Wah, si Mio-nya di mana ya? Dari tadi kenapa tidak kutemukan? Kalian ada lihat si Mio nggak? Enggak, tadi kami nggak lihat dia loh. Waduh, cat kalian belum luntur juga ya? Iya, aku padahal sudah berenang nih. Nanti saja deh, di rumah aku mandi lagi. Tapi di mana si Mio ya? Dari tadi kok nggak diketemukan sih? Tadi katanya dia mau ke ruang ganti. Kok hilang ya? Itu dia si Mio. Kakak, ada apa Mio? Ini siapa ya? Kayaknya aku pernah lihat kamu deh. Aku Poppy. Oh, Poppy. Wah, kenapa dia Mio? Si Poppy katanya sedang dikejar oleh manusia raba-raba raksasa. Manusia laba-laba raksasa maksudmu? Iya kak, lihat saja. Di luar situ banyak sekali. Wah, itu apa ya? Aku mau lihat dulu. Itu ada apa itu? Sate, ayo sini sate. Kita lihat dulu. Wah, itu adalah rumah laba-laba raksasa. Iya Yuta, itu apa? Kenapa tiba-tiba ada di sekolahan kita? Iya, kenapa rumah laba-laba raksasa itu malah datang ke sekolahan kita ya? Kalau begitu aku akan membawa kamu pergi ke rumahku deh. Kita harus kabur dari sini. Jangan sampai laba-laba raksasa itu mau menangkapmu, Poppy. Iya, aku takut sekali, Mio. Yuta, lebih baik kita kabur dari sini, Yuta. Soalnya aneh sekali kenapa ada rumah laba-laba raksasa itu. Iya, ayo, kita kabur saja. Wah, kita harus cepat kabur nih. Jangan-jangan mereka mau menangkap kita. Si Mio-nya kenapa tinggal ya? Ayo, Poppy, kita harus kabur dari sini. Iya, Mio. Nah, kakak, cepat, kita harus cepat pulang, kak.
Nah, bos, aku mencium ada bau si Poppy di sini. Mana dia? Ah, rupanya mereka sedang di sana ya. Ah, kalau begitu, ayo kita tangkap. Sepertinya temannya banyak sekali. Iya. Ini kesempatan yang bagus. Nah, kita akan tangkap mereka. Wah. Wah, kakak, lihat di sana sepertinya laba-laba raksasanya sudah datang, kak. Ah, iya, tolong bawa kami kabur dari sini. Oh, iya, Mio. Ya ampun, rupanya mereka sudah datang. Eh, Poppy, kamu ternyata naik di atas ya. Ya, nggak apa-apa deh. Yang penting aku bisa selamat. Nah, kita tabrak saja deh laba-laba raksasanya. Tapi kenapa mereka tidak bisa ditabrak ya, kak? Wah, kita harus kabur dari sini. Wah, jangan sampai kita ditangkap ya. Wah, mereka malah kabur, bos. Iya. Nah, kita harus cepat kabur dari sini, Mio. Eh, cepetan, Yuta. Kenapa sih kamu nyetirnya malah nabrak-nabrak? Iya. Nah, kita sudah berhasil kabur nih. Cepetan, kita mau kabur kemana ya? Ke rumahku saja, Yuta, ke rumahku saja. Baiklah. Mudah-mudahan saja mereka cepat pergi ya. Tapi kan di sini ada gerbang, kak. Kita kunci saja deh gerbangnya, supaya mereka tidak bisa mengikuti kita. Iya deh, kak. Nah, aku akan turun dan mengunci gerbang sekolahannya dulu ya. Wah, sepertinya mereka sudah tidak mengikuti kita deh. Wah, sudah aman. Gimana, Yuta? Mereka masih ikuti kita atau tidak? Tenang, sudah tidak ikuti kita kok. Ayo semuanya, kita naik. Aduh, bapak ini malah menabrak mobilku. Ayo, cepat. Kita harus kabur dari sini. Nah, kita sudah berhasil sampai ke rumahmu, Atong. Ah, untuk saja kita sudah selamat ya. Nah, kita sudah selamat nih. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Sound Kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah. Untung saja kita berhasil selamat dari rumah laba-laba raksasa itu ya, Mio. Iya, kak. Nah, terima kasih sudah menolongku ya. Tapi aku harus pulang dulu. Wah, Poppy, kamu mau pulang kemana ya, Poppy? Aku harus pulang ke rumah Poppy Playtime. Wah, kalau gitu kita nggak bisa ketemu lagi dong. Nanti deh, aku akan jalan-jalan ke kota Sakura lagi. Tapi jangan sampai kamu ketemu dengan si Mami Longleg lagi ya. Iya deh. Oke, teman-teman, dadah!